Semuanya, welcome back to my YouTube channel. And now, aku mau kasih ke 9 teman aku ada beberapa pertanyaan yang bakal mereka jawab. Kira-kira apa jawaban mereka? So, ini dia pertanyaannya. Definisikan diri kamu dalam waktu 1 menit. Super gaptek. Yang bagus. Terus agak telmi tapi nyambung sih lumayan. Agak pasif. Ya flat aja. I think I am kind. Sweet. Yes. Hopefully a good mom. Yes. And a good friend. Yes. Aku orangnya cerewet. I'm a doctor, obviously. And then I'm very straightforward. Kalau aku happy, orang akan tahu. Kalau aku marah, orang akan tahu. But basically, I think I'm a very loyal person as a wife and as a friend. And yeah, menurut aku selain cerewet, bawel. Oh, and I also speak a couple of language: English, Indonesian, Mandarin. Very little Spanish and Hokkien. Bahagia, happy, dan selalu bersyukur. Aku sensitif, penyayang. Sayang keluarga. Sayang keluarga. Malah ya. Apa ya? Mudah tersinggung sih. Cheerful, happy, sangat pemalu. Sebenarnya kalau belum gitu kenal aku mungkin kira aku sombong karena nggak gampang ngajak ngobrol, tapi that's not really true, it's just I'm shy. Aku tipikal orang yang tebal, coba selalu untuk positive thinking, selalu agak cablak, lumayan cheerful orangnya, happy. Terus apa lagi ya, lumayan tingkat dan aku suka hal-hal baru, adventure gitu suka. Arti keluarga? Family means everything to me. Family is the most important part for me. So if I'm not with my parents, I will miss them because they're in Germany. And my little family, my two kids and my husband are most important. Segalanya. Number one, keluarga. Number two, teman. Bagian terpenting dalam hidup. Family is everything. Everything I do in my daily life, try to be a better person, is because of my family. Family is the reason why I am trying and trying to be better and better in all aspects of life. Keluarga adalah segalanya, support system, sesuatu yang bisa membuat mood kamu jadi naik kalau mood kamu lagi drop. Family is number one, it's everything, karena kita bisa milih teman, tapi keluarga itu dikasih so we have to respect them and make time for them. Tempat di mana aku bisa berteduh, home, house, dan keluarga menurut aku itu satu hal yang kurang lebih sama. Jadi keluarga itu lebih ke tempat di mana perhentian aku saat dimanapun aku ngelayang mana-mana, keluarga tuh udah kayak tempat rest buat aku. Tips cantik. Tips cantik adalah selalu bahagia lahir batin, sehat jiwa dan raga, positive thinking. Terus selalu dalam lingkungan yang positif juga. Tips cantik itu sebenarnya hidup sehat. Jadi whatever you consume, you are what you eat. Jadinya kita makan sehat, minum yang sehat, yang baik, banyak makanin sayuran, juga olahraga. Be yourself, lebih bagus kalau natural, yang alami, dan yang sehat, harus jaga. Your health is very important, so it's water, exercise, and sleep well, and you'll be beautiful from the inside. Jangan lupa bolik bang kemana-mana. Tips. Natural. Just be natural. Just be natural. No, tips. I think you should just show how you are, your own beauty. Don't try to act or pretend to be someone else because you're beautiful yourself. Yeah. Rutinitas setiap hari. Main handphone lah. Rutinitas setiap hari.
hari bangun tidur, nyiapin pakaian buat suami kerja. Habis itu melakukan aktivitas aku sendiri, ketemu sama teman-teman, olahraga. Terus habis itu baca buku, terus nungguin suami pulang. Malam-malam makan malam sama suami, sholat isya bareng. Terus habis itu tidur deh, nonton TV. Biasanya kita suka nonton TV sebelum tidur bareng. Rutinitas saya setiap hari bangun, terus udah gitu sometimes kalau ada janjian sama my girls kita olahraga, kalau enggak aku ke kantor, then pulang masak untuk suami saya, dan we have dinner together. Routine daily, wake up in the morning around between 5 and 6, dress up the kids, breakfast, bring them to school, go to the gym, work out, work, pick them up again, lunch, playtime, swimming, dinner, bring the kids to bed, and then take care of my husband, and sleep. Bangun pagi, olahraga, mandi, siap-siap ke kantor, kerja, meeting, malamnya cariin Jessica atau teman yang lain buat makan malam or something. Pagi-pagi jam 4 bangun, urut anak, urut suami, baking, nemenin suami makan siang, nemenin suami makan malam, udah, habis itu urut anak. 5 benda yang selalu ada di dalam tas kamu. Lipstick, charger, wallet, bedak sama apa ya? Hand sanitizer. My bag, my phone, hand cream, lipstick, charger. Yeah. And a mirror. For sure, I will have my cell phone, charger, kartu kredit, cash, lipstick, handphone, eyeliner, dompet, terus apa lagi ya, lipstick, sama kapas. Kira-kira modal apa ya yang diperlukan dalam memulai usaha selain uang? Networking, habis itu pemikiran yang matang, dan pendidikan kita yang baik, jadi orang bisa percaya sama kita kalau kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Integritas, harus punya good business ethic, juga punya network, dan juga kalau bisa ada satu yang menjadi mentor. Jadi kalau misalnya ada kendala atau masalah, kita bisa cari good proper solution dari orang yang sudah pengalaman di dalam bidang ini. Beside money, you should have a vision. You should know what kind of business you wanna do, and you should know about the business. And find good people you can work with. Connection. Motto hidup? Motto hidup itu never give up. Everything in life is beautiful. Jangan pernah ada yang disesali. Yakin kalau misalkan kita lagi ada masalah, bahwa semua itu tidak lepas dari kehendak Tuhan, dan semua akan indah pada waktunya. Motto hidup, just be good to everyone. Motto hidup, be yourself, respect other people. Brand favorit dan alasannya? Emang boleh nyebutin? Iya. Alasannya? Apa ya, kayaknya itu klasik banget, kayak Lady Day kita sih. Aku suka Al Sting. Aku suka baunya, terus kayak misalnya hand cream-nya, apanya gitu. Eucerin, Sentafil, dan satu lagi ada yang aku suka tuh oil, namanya oil Declior. Declior. What is all about products? Itu semuanya buat skincare, untuk kesehatan kulit, moisturizer. Kenapa aku suka sama itu semua? Karena itu semua all natural. Okay, kalau gitu itu dia jawaban dari semua teman-temanku. Bagus-bagus banget jawabannya. Semoga bisa menginspirasi buat semua yang nonton. Pokoknya buat semuanya, I love you. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. I love you. Bye.